Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya bermain di showroom motor bekas murah berkualitas. Di sini semi bajungan teman-teman. Jadi teman-teman yang mau usaha jual beli motor, kalau mengambil unit di sini masih kebagian untuk harganya teman-teman. Di sini ada Vario Techno tahun berapa ini, Bang? Tahun 2008. 2008. Mm-hmm. 4F kabupaten juga ya? Kabupaten. Ya. Kabupaten. Pajaknya gimana? Pajaknya mati lah, Bang. Mati ya. Mm-hmm. Untuk keadaan mati berapa ini? Harganya 4.300.000. 4.300.000. Iya. Masih bisa nego ya? Goyang tipis bisa. Goyang tipis. Untuk nilai pajak hidupin kalau berapa? Nilai pajak hitungan pajak kalau buat ukuran yang begini kita nggak ngitung pajak lagi ya. Jadi nggak pernah ditotal lagi. Udah hitungannya pajak mati. Pajak mati ya. Perkiraan ya bangsa 2 juta habis kayaknya. 2 juta ya. Tapi masih masuk sih. Kali ya. 6 jutaan jadinya. Ya. Oke, jadi teman-teman di sini ada Vario Techno. Untuk kondisi pajak mati dibuka di harga 4.300.000. Ya, masih bisa goyang. Next dah. Oke, teman-teman di sini ada dua pilihan kit karbu ya. Masing-masing 4F Bogor Kabupaten. Yang warna merah ini pajaknya gimana? Ini pajaknya mati, Pak. Mati ya. Mati berapa lama? Motor 2010. Harganya 5.500.000, pajaknya mati udah berapa tahun ya? Mati 2018 kayaknya nih. 2018. Oke, jadi untuk nilai pajak murah untuk Honda Beat teman-teman. Oh, Honda Beat murah pajak. Itu harga 5 juta. 5.500.000. 5.500.000 masih bisa digoyang teman-teman. Goyang lagi bisa. Yang penting hubungin udah ya. Untuk overall masih sangat oke ya. Untuk udar cet wajar karena sudah berumur ya, udah ya. Untuk kemakan usia. Makan usia. Yang penting mesin sehat. Mesin sehat, kelistrikan oke. Oke, next udah. Oke, di sini ada unit Honda Beat Eco ya. Beat Eco tahun 2018. Iya, betul. 2018 plat B Jakarta Selatan. Ganjil. Untuk unit ini pajaknya gimana, Bu? Pajaknya hidup. Hidup. Ini plat B Depok nih, Pak. Depok ya? Depok. Okay. Ya. Plat B Depok. Tipe tertinggi drilling stock. Ini drilling stock tipe tertingginya dari Beat Eco, teman-teman. Untuk harganya? Harganya 11.500.000. 11.500.000 masih bisa nego ya, udah goyang ya? Tipis bisa goyang-goyang lagi. Oke, selain penjualan cash di sini bisa tukar tambah enggak ada? Tukar tambah kita siap terima, ada pemakai mau jual motornya ke sini kita tampung. Mau tukar ya? Tambah dia bisa, mau jual doang bisa. Selagi masih masuk harganya ya. Iya, kita terima unit dari dia, dia beli di sini bisa. Bisa ya? Kalau dia mau ngejual doang bisa. Oke, selain Honda Beat Eco di sini ada Yamaha Gear. Yamaha Mio S. Mio S ya? Iya, Mio S. Mio S tahun berapa udah? Tahun 2018. 2018 plat B Jakarta Barat ya? Plat B Jakarta Barat. Jakarta Barat. Untuk pajaknya? Pajaknya 2020. 2020. Masih sekian 2 tahun ya? 2 tahun jalan, 3 tahun. Iya. Oke, untuk keseluruhan sangat oke. Mio S, untuk harganya udah? Untuk harganya 7.700.000. 7.700.000, teman-teman sudah mendapatkan unit yang agak muda ya, 2018. 2018 masih Orion semua. Overall masih sangat bagus ya. Orion teman-teman. Cuma berapa 7.700.000. Masih bisa digoyang teman-teman. Nah, next di sini ada motor yang sangat familiar teman-teman. Ada Yamaha NMAX tahun berapa ini udah? NMAX 2020. 2020 plat ya. B. Plat B. Tangerang Kota. Pajaknya? Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Oke, keseluruhan sangat oke ya. Kilometer 26.000. 26.000 teman-teman. Ya, untuk betul, 26.000. Unit ini sangat seger. Untuk cash-nya berapa ini? Cash-nya 20.200.000. 20 juta. 20.200.000. Oke, teman-teman di sini ada Yamaha NMAX. Untuk unitnya sangat istimewa ya, pajak hidup. Kilometernya baru 26.000, cuma 20 juta. Ya, langsung aja hubungin udah dari. Oke, istimewa. Oke, udah langsung next. Untuk unit berikutnya ada Honda Vario tahun berapa ini? Vario 125 tahun 2017. Pajaknya panjang sampai bulan 11 2023, kaleng 2027. Oke, untuk unit ini masih sangat seger ya, karena kalengnya juga baru banget. Mah, kaleng baru. 4F Bogor Kabupaten ini teman-teman, overall masih sangat oke. Cashnya berapa udah? Ini kita buka di 13.5. 13.5 teman-teman. Ya, masih jadi, bisa goyang-goyang bisa. Masih bisa goyang ya. 13.5 masih bisa goyang dengan kondisi mesin yang
sudah siap jalan ya. Siap. Listrikan oke. Insya Allah siap pakai. Layout keseluruhan juga masih sangat oke, teman-teman. Ya, lecet-lecet dikit pasti ada. Wajar pemakaian ya. Lecet pemakaian. Oke, next. Next ya, ini ada Scoopy. Scoopy 2018. Scoopy tahun 2018. Plat B Jakarta Timur ya. Jakarta Timur ya, Jakarta betul. Timur. Untuk pajaknya gimana? Pajaknya hidup. Pajak hidup dengan kondisi mesin pastinya bagus ya. Masih bagus. Karena ini tahun muda. Layoutnya sangat seger banget, teman-teman. Warna hitam cocok banget untuk anak muda ya atau ibu-ibu. Ini harganya berapa? 15.200. 15.200, teman-teman, ya, masih bisa nego dengan kondisi pajak hidup ya. Pajak hidup, Pak. Oke, di sini ada unit Scoopy pajak hidup cuma 15 jutaan, teman-teman. Ya, udah donat ini. Udah donat. Nah, di sini juga ada pilihan lagi ya. Ada Scoopy, stylish, donat stylish. Donat stylish, plat B Tangerang Kota. Ya, untuk betul. Kondisinya pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, warna abu-abu ya. Abu-abu ya, betul. Harganya berapa udah? Harganya beda dikit doang, Ma, yang tadi 15.3 ini. 15.3. Ya. Teman-teman langsung aja jabri ke Uda ya. Untuk keseluruhan masih sangat oke. Insyaallah. Insyaallah. Masuk di pedagang juga ini udahnya. Insyaallah masih bisa masuk. Nanti kita kasih harga penyesuaiannya. Oke, teman-teman. Di sini ada pilihan Beat Eco lagi. Tahun berapa dah? Tahun 2018 pajak hidup. Pajak hidup Kabupaten Bogor ya. Warna hitam keseluruhan sangat oke. Untuk bannya juga masih sangat tebal ya. Sedang lah. Sedang. 80% 70 lah ya. Suspensi juga masih bagus. Harganya berapa udah? Harganya 11.700 kita kasih angkanya. Masih nego ya? Goyang tipis paling bisa. Goyang tipis. Oke, teman-teman, langsung aja merapat ke showroom motor bekas dari Uda Dairy, daerah Parung. Oke, next, udah. Siap. Nih. Ada Genio. Genio 2020. Genio 2020 plat B Bekasi. Ya, betul. Plat B Bekasi, plat genap, teman-teman. Untuk overall masih sangat oke. Pajak? Pajaknya 2021. 2021. Telat berapa? 2 tahun ya? Nah, 2 tahun lah. 2 tahun jalan 3. Iya. Oke, untuk harga? Untuk harga 11.300. 11.300 ya. Genio, teman-teman. Genio 2020. 2020 masih sangat worth it lah ya. Masih bisa digoyang juga harganya. Bisa. Nah, bisa. Selain Honda Genio ada Beat Eco lagi, plat F Bogor Kabupaten ya. Tahun 2018 ya? 2018. 2018. Untuk pajaknya gimana? Pajaknya 2019. 2019. Masih bisa dihidupin lah ya. Enak. Bisa, bisa. Bisa dihidupin. Oke, untuk keadaan pajak mati berapa ini? 10.200. 10.200. Ya. Oke, teman-teman, 10 juta kurang dikit bisa. Insya Allah bisa. Bisa, yang penting bisa, nanti hubungin udah. Ya. 9 jutaan ke atas, yang penting jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Dari 10 harga juta. Mepet kita kasih harga mepet. Yang penting konsultasi kepada udah. Oke, teman-teman, di selanjutnya ini ada Beat tahun 2020. Iya, betul. 4F Bogor Kabupaten. Untuk pajaknya gimana nih? Pajak hidup mepet. Pastinya hidup mepet ya. Untuk overall masih sangat istimewa ya, karena ini motor baru banget, warna kombinasi merah hitam. Harganya ya? 13.8. Iya. Oke, untuk pasaran di marketplace ini masih 15 jutaan ya? Ya, kurang lebih tergantung orang buka harga sih. Banyak kan di atas 14. 14 hampir ya? Hampir mendekati 15. Oke, jadi teman-teman ini siapa cepat dia dapat ini. Dirinya sangat seger banget ya. Insya Allah. Oke, teman-teman langsung aja hubungin Uda Dairy. Oke, selain tahun 2020 nih, ada 2018 lagi. 4F Bogor Kabupaten juga, ganjil. Untuk unit ini pajaknya gimana? Pajaknya hidup mepet. Hidup mepet. Harganya udah 12 juta ini. 12 juta. Iya. Warna merah kombinasi putih, teman-teman. Selagi ada yang bisa dibajong, pedagang mau lebih dari ambilan kita, masih ke uji media, kita tetap jual. Geser terus. Oke, teman-teman, masih unit Beat nih. Di sini ada lagi unit tahun 2016 ya. 2016 pajak hidup panjang sampai bulan 11, 2023 kaleng panjang, 2026 plat F Kabupaten. F Kabupaten. Tipe tertinggi dealing stop. Indiling stop, oke. Untuk pajaknya kalengnya baru banget, teman-teman. Untuk ini indiling stop tipe tertingginya berapa ini? Harganya 10.500. 10.500. Ya. Oke, teman-teman, 10.500 bisa membawa pulang Honda Beat Eco indiling stop tipe tertingginya. Untuk kalengnya juga masih panjang banget ya, baru banget. Langsung aja hubungin Uda Dairy, teman-teman.
Oke, next ada Beat lagi tahun 2020 ya. 2020 4F Pak Kabupaten Bogor juga. Untuk pajaknya bagaimana? Pajak hidup sampai bulan 3. Pajak hidup bulan 3. Oke, ya, teman-teman. Kaleng panjang tuh. Kaleng 2025. Panjang keseluruhan juga sangat oke ya. Untuk unit ini harganya 13.500. Oke, jadi teman-teman yang tahu harga pasti ini murah banget, 2020 teman-teman. New dan 2020 yang new ini, teman-teman. Oke, ini yang semi doff-nya ya. Ya. Sudah ya. Untuk yang sebelahnya ini ada yang semi metaliknya. Ya, tahun 2020 juga. Ya, betul. 4F Kabupaten Bogor juga. Harganya berapa ini? Ini 13.8. 13.8 dengan ya, kondisi pajak. Pajak hidup sampai hidup. Bulan 6. Oke, jadi teman-teman yang tahu harga pasti ini harganya murah banget nih. Di bawah 14 juta, ya, teman-teman bisa membawa pulang unit tahun 2020 dengan kondisi pajak mati. Hidup, pajak hidup. Pasaran online masih di atas 14. Masih, ya, masih masuk lah. Oke, selain Beat di sini ada Vario 125 ya. Vario 125. Plat B Bekasi. Bekasi ya. Pajaknya 2020. 2020. Kalengnya 2024. Oke. BBN-an. Untuk unit ini keadaan mati berapa? 14.200. 14.200. Ya, udah new ya tuh. Udah new Vario 125, teman-teman. Masih bisa nego-nego tentunya ya, udah ya. Bisa, digoyang lagi bisa, pasti. Goyang bisa lagi atau bisa janjian dengan udah diri. Oke, selain Honda Vario ada Aerox nih, warna Aerox kuning, 4B Jakarta Barat ya. Iya, betul. 4 ganjil. Untuk unit ini pajaknya gimana udah? Pajaknya hidup. Hidup sampai bulan 7 2023. Oke. Kalengnya 2023. Oke, untuk pajak dan kaleng walaupun mepet masih hidup ya. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman untuk unit ini overall masih sangat oke. Bannya masih ada rambutnya ya, masih baru ya, banget ini. Lecet pemakaian. Lecet pemakaian ada ya. Untuk unit ini harganya 16.900. 16.900 ya. Oke. Jadi teman-teman di marketplace teman-teman bisa bandingkan untuk unit ini terbilang masih murah, teman-teman. Aerox 16 jutaan, gimana ya lagi kalau dengan di showroom udah dari 2018 itu. 2018 ini. Nah, selain Aerox di sini ada PCX plat B Jakarta Pusat tahun 2018 ya? 2018 ya, pajak sampai bulan 3 ya tuh. Sampai bulan 3 hidup ya. Iya. Untuk pajak juga mepet, kaleng mepet, yang penting masih hidup, teman-teman. Untuk unit ini harganya berapa? Ini harus di atas 23 dikit. 23. Oke, jadi teman-teman harus, di atas 23 harus, dikit. Harus nah, dikasih lebih ya. Ya, kasih lebih dari 23 udah pasti jual. Dikasih. Ada ini lebih jual dari 23. Ya. Yang tahu harga pasti ya murah ini. Pokoknya lebih dari 23 jual. Jual. Oke, selain warna merah di sini ada warna hitam. Plat B Tangerang Selatan. Ya. Plat ganjil, untuk pajaknya gimana? Pajak hidup. Pajak hidup ya. Untuk unit ini mesin kelistrikan oke ya? Oke, oke, masih oke, bagus. Oke, kaki-kaki oke, ban juga masih 60% tebel. Keseluruhan oke ya, lecet pemakaian. Untuk harganya 24.900, goyang lagi bisa. 24.900 masih tahun nego. 2020. Tahun 2020. Kaleng panjang, pajak juga hidup, teman-teman. Pasaran market 26. 26 ke atas ya, 26. Ya, 26 pasaran market. 26 koma lah. Oke, demikian informasi. Terima kasih sudah menonton ya. Jadi di segmen kali ini Dirosa mengupdate motor bekas berkualitas yang ada di daerah Parung Bogor, tepatnya di showroom motor bekas Uda Deri. Dan di sini menjual motor-motor murah ya, semi bajong yang notabene untuk pedagang juga masuk, untuk pemakaian pribadi juga masuk ya, Bunda ya. Jadi di sini mulai harganya mulai 4 jutaan, teman-teman. Untuk kondisi overall masih sangat oke ya, dan mesin masih rekomendasi bagus banget. Oke, demikian informasi dari saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe, like, dan share video ini supaya informasi ini lebih bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lagi cari motor bekas berkualitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih udah. Ya, siap.